ini, Kamis tanggal 27 Zulqa'dah 1434 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, acara pelantikan dan pengambilan sumpah lulusan pendidikan kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2013 dimulai. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Saudara Desi Putri Rahmawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya,
memutuskan, menetapkan, pertama, mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini mulai 20 September 2013 dinyatakan lulus program studi Diploma 3 pada program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kedua, kepada mereka yang namanya tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini berhak memakai gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kepada mereka yang lulus ditetapkan sebagai alumni Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 20 September 2013 Dekan Siti Munawaroh S. Kepnes M. Kep NIK 1970-1004-1996-11-12. Lampiran nomor 1276/7-SK/FIK/Romawi 9/2013 tanggal 20 September 2013. Data nama calon wisudawan wisudawati program D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2013. Nomor 1 NIM 1061902. Nama mahasiswa Andika Atut Pravita. Tempat tanggal lahir Magetan 20 Desember 1990. Yang namanya tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini berhak memakai gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kepada mereka yang lulus ditetapkan sebagai alumni Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 20 September 2013, Dekan Siti Munawaroh S. Kepnes M. Kep. Hanif Fatoni, Angga Dwi Hermawan, Parlin Didi Edi Setiawan, Tommy Pradikdo, Buyung Priyo Wicaksono, Rio Andri Wiranata, Septiza Eka Praditya, Toto Tri Hatmanto, Edi Kasturi, Lutfi Fahrul Razi, Aditya Kusuma, Dadang Restu Restanto, Ali Muharmadi, Aminuddin, Yudi Dwi Atmoko, Muhammad Masruri, Teguh Wiono, Superi Rohman, Ophelia Nur Agustin, Ana Mustikasari, Agustin Cahya Ningrum, Erna Pitasari, Sintia Putri Ardianti, Kartika Indra Ratna, Intan Nur Amalia, Bulan Putri Ima Evianti, Nur Agustin. Juliani Vitasari, Septima Kartika Tri Anggraini, Dita Wahyu Handayani, Dista Ika Arista, Rani Putri Bestari, Tiara Putri Winda Anggrani, Lili Andayani, Rina Elisa, Yeni Kusmiati, Reni Aprilia Perli Yulaikah Mubashiro, Indah Puspitasari, Alif Mualifah, Devi Eka Widyayanti, Retno Widyaningsih, Diah Santi Pratiwi, Jenny Ririt Megawati, Zakiah Ulya, Rina Dewi Damayanti, Lina Aprilianti, Remawati, Oki Rosita Kumaladewi, Eka Dwi Fitriana, Tia Haning Jayanti, Rika Aprilia,
Muaz Zahrotul Jannah, Zen Ratna Aryani, Henny Rahayu, Ruri Fajarwati, Adapun peserta angkat sumpah mahasiswa D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Reza Vanhik Nur Widiawati, Evi Ilma Munawaroh, Asih Mei Susanti, Rinawati, Fitriana Mustika Sari, Vera Winarsi, Piana Asrin, Marinda Maratul Jannah, Nela Dwi Paulina, Ailul Fahri, Hani Atul Munawaroh, Nur Hazelina, Muji Lestari, Vivin Sulistiyawati, Lutfi Ani, Mujianti, Tony Dewi Erawati, Rapi Indah Ayuning Tias, Yayu, Eti Nastuti, Farida Nurul Hidayati, Pujiati, Ati Istiqomah. Resmi melantik saudara-saudara sebagai ahli madya keperawatan yang telah dinyatakan lulus melalui pendidikan di program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2013. Harapan kami, saudara-saudara dapat mengabdikan diri secara profesional sebagaimana kita semua. Ponorogo, 3 Oktober 2013, yang melantik Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua 2, Dr. Afe Sri Suhadiningsih, SKP MKes. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Diambil sumpah menurut agama apa? Baik. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Karena Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya. Satu, bahwa saya sebagai ahli madya keperawatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku, membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan agama. Tiga, empat, bahwa saya sebagai ahli madya tidak akan menceritakan kepada siapa rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan,
untuk keperluan kesaksian. Pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Oktober 2013, Provinsi Jawa Timur dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai ahli madya kebidanan yang telah dinyatakan lulus melalui pendidikan di program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2013. Harapan kami, saudara-saudara dapat mengabdikan diri secara profesional sebagaimana sumpah dan janji yang akan saudara-saudara ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sebelum acara pengambilan saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan saudara? Saya ingatkan bahwa mengucapkan sumpah atau janji ke Oktober 2000 saya atas nama Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bidan? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai bidan akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan sejalan dengan profesi kebidanan, bahwa saya sebagai bidan akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan tanpa membedakan agama, pangkat, suku, dan bangsa. Bahwa saya sebagai bidan
akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. Bahwa saya sebagai bidan tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bahwa saya sebagai bidan akan menghormati dan sejawat. Bahwa saya sebagai bidan akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi. Sumpah janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Dengan indeks prestasi 3,58. Kepada nama-nama mahasiswa yang tersebut dimohon untuk maju ke depan untuk menerima penghargaan. Sekali lagi kepada Saudara Ita hadirin yang kami hormati, inilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, yang terhormat Ketua IBI dan PPNI Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Ketua PPNI dan IBI Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati Badan Pelaksana Harian, pengalaman yang begitu berharga dan kenangan yang manis maupun pahit telah kita rasakan bersama. Walaupun begitu, itu semua adalah perjalanan hidup yang harus kita lalui. Maka pada kesempatan ini, saya mewakili rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, staf dosen dan segenap sivitas akademika yang telah membantu dan membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan studi
di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten Ponorogo, yang terhormat Bapak atau Ibu Kabid Keperawatan di Rumah Sakit Lingkungan Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati Ketua PPNI Kabupaten Ponorogo dan Ketua IBI Kabupaten Ponorogo, serta para orang tua atau wali, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya, kita semua masih diberikan segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama mengikuti acara pengambilan sumpah dan pelantikan Ahli Madya Keperawatan dan Ahli Madya Kebidanan. Selanjutnya, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, nah hari ini merupakan hari keberhasilan bagi anak didik kita dalam menyelesaikan studinya di D3 Keperawatan dan di D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan selamat kepada peserta pengambilan sumpah dan pelantikan Ahli Madya Keperawatan dan Ahli Madya Kebidanan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga atas dukungan moral, material, dan dorongan semangat, sehingga putra-putrinya dapat dengan semangat dapat menyelesaikan masa studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pengambilan sumpah dan pelantikan Ahli Madya Keperawatan dan Ahli Madya Kebidanan pada hari ini diikuti oleh 185 mahasiswa yang terdiri dari 104 mahasiswa D3 Keperawatan dan 81 mahasiswa D3 Kebidanan. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua PPNI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ketua IBI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati pula Ketua PPNI dan IBI Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo atau yang mewakili, yang kami hormati segenap mitra kerja FIK Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang kami hormati Badan Pelaksana, Badan Pembina Harian dan jajaran pimpinan serta Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali dari peserta yang hari ini disumpah, dan yang kami banggakan saudara-saudara mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan yang baru saja diambil sumpahnya. Bersama mari kita panjatkan puji juga jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo beserta segenap mitra kerja dari Fakultas Ilmu Kesehatan yang selama ini telah memberikan support pada generasi-generasi muda kita untuk menimbah ilmu dalam rangka menjadi profesi-profesi di bidang kesehatan. Semoga support dan dukungan kita dicatat oleh Allah dan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai amal baik kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya khusus kepada saudara-saudara yang baru saja diambil sumpahnya. Perjalanan hidup sebagian tahapan alhamdulillah baru saja
setidaknya sudah Anda selesaikan, terutama dalam rangka proses belajar untuk mengetahui dan menguasai, sekaligus belajar untuk melakukan, belajar untuk menguasai keterampilan bagaimana menjadi seorang perawat dan bagaimana. Tetapi kalau kita merujuk pada konsep pendidikan sepanjang hayat, apalagi pendidikan itu harus konkret bagaimana nanti menjadi bekal hidup saudara-saudara, maka selain dua tahapan, yaitu belajar untuk tahu atau learning to know, dan belajar untuk melakukan atau learning to do di bidang profesi perawat maupun kebidanan, maka UNESCO memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa apa yang sudah kita ketahui sumpahnya untuk belajar menjadi, learning to be, belajar menjadi, dan belajar untuk menjadi ini adalah proses yang harus Anda lakukan terus-menerus sepanjang hayat dan sepanjang hidup Anda, supaya akad sumpah hari ini yang baru saja Anda nyatakan di depan kita semuanya benar-benar memberikan makna, benar-benar menjadi modal bagi cita-cita saudara termasuk perawat yang profesional dan menjadi seorang ahli kebidanan yang profesional. Sudah tentu ini juga akan sangat bermakna jika kita juga memperhatikan apa yang ditegaskan oleh UNESCO dengan learning to live together, belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebelum saya memulai sambutan ini, permohonan maaf dari Bapak Kadinkes yang mana pada hari ini tidak bisa hadir karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang terhormat Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang terhormat Ketua Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang terhormat Ketua PBNI Jawa Timur, yang terhormat Ketua IBI Jawa Timur, dan yang kami hormati hadirin dan para wisudawan dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara wisuda dan pengambilan sumpah Prodi D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun akademik 2013-2014 dalam keadaan sehat walafiat, terutama bagi diri saudara sendiri, keluarga, agama, serta bangsa dan negara yang saat ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peristiwa seperti ini saya nilai sebagai tonggak perkembangan dan gerak maju yang berhasil dicapai di lingkungan lembaga pendidikan akademik keperawatan dan kebidanan Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada khususnya, dan perkembangan pembangunan bangsa pada umumnya. Oleh karena itu, arti penting ini bukan semata-mata terletak pada segi yang bersifat seremonial,
akan tetapi lebih dari itu, upacara yang kita hadiri sekarang ini hendaknya mampu memacu semangat dan tekad baru untuk lebih memberi makna akan keberadaan Akademi Keperawatan dan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan serta lingkup pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan menempuh profesi yang lebih tinggi, perawat maupun bidan ini bisa memberikan pelayanan kepada pasien yang lebih maksimal karena mereka dibekali pengetahuan sosial, budaya, dan psikologi pasien sehingga pasien bisa merasa nyaman. Jika kita memahami kondisi psikologi pasien, yang kami hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta seluruh sivitas akademikanya, yang kami hormati para undangan serta peserta pelantikan ahli madya keperawatan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak kepada hadirin semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi kesempatan untuk menyaksikan anak kita, keluarga kita, serta mantan mahasiswa kita yang hari ini telah resmi disumpah dan dilantik sebagai ahli madya keperawatan. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan, yang disertai harapan agar ahli madya keperawatan yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas, peran dan fungsinya sebagai ahli madya keperawatan yang merupakan perawat profesional pemula yang dimiliki oleh bangsa kita, dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo, lulusan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kesehatan Kabupaten Ponorogo atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang kami hormati Ketua PPNI Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang IBI PPNI Kabupaten Ponorogo, dan tak lupa yang kami hormati para lulusan, orang tua hadirin, serta para undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenan dan limpahan rahmat-Nya kita mendapatkan kesempatan untuk menghadiri wisuda, pelantikan, dan sumpah janji bidan di D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini, yang sangat bahagia bagi para lulusan serta seluruh keluarga karena telah menyelesaikan tahap akhir dari proses pendidikan yang dipilihnya atau pendidikan D3 Kebidanan sebagai bidan. Para hadirin yang kami hormati, atas nama Pengurus Daerah Ikatan Bidan Provinsi Jawa Timur, kami menyambut gembira dengan bertambahnya jumlah bidan lulusan Akademi Kebidanan
yang nanti mampu memberikan pelayanan sesuai kompetensi yang diharapkan oleh organisasi profesi bidan yang berdampak pada kualitas kesehatan ibu dan bayinya. Perlu diketahui, jumlah bidan di Jawa Timur sampai tahun 2012 17.000. Kalau seluruh Indonesia 250.000. Dengan pendidikan bidan di Jawa Timur ada 103 institusi pendidikan bidan. Kita menyadari bahwa bidan mempunyai peranan yang strategis pada pelayanan kesehatan reproduksi. Bidan sebagai peran strategis dan di lini terdepan, kami berharap mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama pendidikan bidan sesuai dengan sumpah dan janji bidan. Well, bersama saya dengan Pak Paul, kita membawakan sebuah lagu berjudul Bunda by Melly Goeslaw. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا
warzuqna ilman yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ati anfusana taqwaha wazakhiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la sartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa ya azizu ya ghafar ya dhal jalali wal ikram. Rabbana dfa' anna al-ghala wal bala wal fahsha wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal salina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan.